Paling kotak amal ngadeg-deg ka salah saji masjid anu pernah na di Kabupaten Sumedang. Anu matak aheng, sanajan mirengeh dirina karekam dina kamera pengawas atau CCTV anu dipasang di lingkungan masjid, tapi eta pelaku tetep nuluykeun laku lampahna ngagasap duit dina jero kotak amal anu ditenden di buruan masjid. Lampah ngagasap duit dina kotak amal karandapan di Masjid Besar Al-Furqon anu pernahna di Gang Al-Furqon, Jalan Kebonkol, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. DKM Masjid Al-Furqon, Hidayatullah ngebrehkeun eta kajadian katohian satu tas dirina nitenan rekaman CCTV anu dipasang di sabudeureun lingkungan masjid. Dumasar kana rekaman kamera pengawas atau CCTV, eta kotak amal anu ditenden di buruan masjid teh dibongkar maling, poe Salasa jam 2 Januari, najan eta pelaku mirengeh kakulampahna karekam dina CCTV. Masih cek Hidayatullah, pihakna geus laporan ka Dewan Masjid Al-Furqon, anu satuluyna bakal ditindaklanjut laporan ka pihak kepolisian. Sudah laporkan kepada pihak yang berarti hanya untuk bukan laporan, apa istilahnya, supaya nanti ada mediasi lah. Saya ingin tahu orang mana, malingnya orang mana, sebab ini kejadian bukan satu kali, kalau nggak salah 3 bulan kebelakang juga, cancel ini juga. Saestuna eta lampah maling duit dina kotak amal teh lain anu munggaran karandapan di eta masjid, tapi geus anu keur sakitu kalina. Dina rongan mah duit anu aya di eta kotak amal teh nitih 2 jutaan. Diki Guntara, Bandung TV.